Kon, di sini kalau sepatunya kira-kira bagus bisa dimasukin ke lemari ini. Ada 12. Locker ya. Kita udah ketemu sama yang buat ini. Ini dia. Pada day, sejak kapan ini ada kayak gini? Ya, ini sejak udah agak lama sih. Sebetulnya ini pengalaman dari sering kehilangan sepatu, terutama sepatu kamu. Iya, gitu. Iya. Ngeri-ngeri kan kalau bagus-bagus sepatunya. Betul. Dari situlah muncul ide bahwa untuk meminimalisir kehilangan, kita bikin locker seperti ini. Tapi ini ngabisin dana berapa pada dari bikin kayak gini? Ingat nggak? Ini kan pakai barang bekas. Oh, barang bekas. Iya, oh, bekas. Iya tuh gantungannya aja itu ya. Kartu Telkomsel gitu. Kartu Telkomsel. Jadi bisa diandal sama Tarbiyah. Oh iya. Ini maksudnya kalau ini suka ada yang hilang nggak si gantungan kuncinya nggak, gitu? Nggak, alhamdulillah. Cuman sering dimainin sama anak-anak aja. Gitu. Oh, sama anak-anak aja. Ini pakai ini fasilitas ini nggak bayar? Nggak. Oh nggak ya, gratis ya. Cuma buat kenyamanan jemaah lah diatur pasti. Pasti kalau Jumatan kepake banget ya? Iya, alhamdulillah. Jumatan kajian juga ini full. Gitu. Oh gitu. Berarti kayaknya harus tambah lagi mungkin pada daya. Betul. Biar nanti lihat apa tempat di mana yang kira-kira space yang bisa digunakan untuk bikin locker. Iya, soalnya ini memanfaatkan space celah kosong ini ya. Betul. Iya benar nih, bagus nih Alphurfan nih, maju ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih pada daya. Ya, semoga menginspirasi buat masjid lainnya ya. Ya. Assalamualaikum. Selamat.